Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak mencari Arwan. Ni pot belakang. Okey ni potnya. Hari ni memang agak panas sikit lah. Aku turun pun baru pukul 8. Dah panas dia, boleh tahan. Hari ni aku nak mencari Arwan. Hari ni kalau dapat kecil ke besar ke, aku kena tapau lah. Sebab nak bagi akak aku, dia baru lepas salin. So arwah ni untuk ubat lah, ubat untuk dia. Ini aku macam sorang-sorang je, ajak geng lain semua busy. So tu je lah. Sekarang nak buat video. Jangan lupa like, share video aku. Yang mana dah support aku tu, terima kasih kerana support. Yang mana belum subscribe tu, minta-minta lah subscribe eh. Okay, jom kita gerak dulu. Okay, nak sampai spot. Kita nak pakai Z-Man. Sini Z-Man ada kat sini. Allahu Akbar. Waduh. Nampak. Besar. Nak anak tengah depan ni. Apa nampak lah tu. Dia kecoh. Dia boleh cuba macam. Okey. Yeah.
Alhamdulillah. Ibu tak sana tau. Tapi dia punya tarik rezeki untuk akak aku. Boleh lepas salin eh. So kita tapau. Mama. Saya patut kena itu lah. On. Alhamdulillah. Fish on lagi. Alhamdulillah, ikan kedua. Balik. So, pertama kali. Hari ikan pakai umpan ni. Sebab aku jangan pakai. Ada satu pun tak nak pakai. So, alhamdulillah ada dekat rezeki. Cik. Ikan ketiga. Bolehlah cik-cik buat. Cik-cik bagus. Okay gang, macam korang tengok video aku tadi, hari ni aku dapat 3 ekor haruan curut. 2 ekor mama, 1 ekor bujang lah aku dapat. Aku tapau sebab aku nak dia baru lepas bersalin. 4 anak lelaki, alhamdulillah. Anak pertama dia. Hari ni aku pakai, korang tengok reel aku kan. Aku pakai root ni, root Viper Tantung. Dia berapa kaki eh? 5 kaki 2 inci. Dia single hand. Reel ni aku pakai Shimano Curado. Bukan DC lah, biasa je. Ratio dia 8.5. Line UTS Katana 22 lb, leader 25 lb, leader cakjam je aku pakai. Aku pakai soft ni eh. Tengok. Ha. So sekarang dah 9.50, aku balik awal lah. Sebab aku nak siap-siap nak balik Terengganu pula. Aku balik attack moment study. Okay, sampai sini je lah video aku untuk hari ni. Jangan lupa like, share video aku. Subscribe video aku. Tengok-tengok. Okay, bye. Ciao dulu.